Ya, yang pasti kita ada rotasi ya, karena pertandingan satu hari istirahat, hari ini main lagi, jadi ada beberapa posisi yang kita ganti dengan pemain yang lebih fresh, lebih baru, dan yang pasti kita berharap pemain juga tetap bermain maksimal, 100%, tidak menganggap remeh lawan, dan kita harus memaksimalkan peluang-peluang yang kita dapat, karena gol nanti juga akan menjadi poin penting buat kita. Yang pasti saya sampaikan ke pemain jangan jadi beban ya. Kemarin kita pernah menang melawan mereka 18-0. Hari ini kita juga harus maksimalkan kalau memang ada peluang kita sudah harus bikin gol gitu. Jangan sampai terbuang sia-sia. Yang pasti gol demi gol sangat berharga buat kita. Bagian dari strategi ya, karena hari Jumat kita juga akan bertanding lagi, kemudian Minggu lebih berat lagi lawan kita melawan Cina, jadi kita berharap pemain bisa recovery cepat dan pemain yang diberi kesempatan hari ini bisa memberikan yang terbaik. Oke, okay, good luck coach. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih.
Thank you.
Thank you.